Saya mau meneruskan apa yang menjadi pembelajaran kita tentang hikmat Tuhan. Dan sedikit mengulangi apa yang sudah kita pelajari selama ini. Kita tahu bahwa hikmat yang dari Tuhan itu tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Dan semakin dekat kita dengan Tuhan, seharusnya semakin berhikmatlah kita. Salah satu tanda daripada orang yang dewasa adalah orang yang terlatih untuk bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Kita juga sudah belajar bahwa ciri-ciri orang yang berhikmat atau yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan itu adalah orang yang rendah hati dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan pembelajaran kita banyak kita dapatkan dari Raja Salomo yang sebagai raja yang masih sangat muda sudah dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Karena itulah yang dia minta kepada Tuhan dalam mimpinya. Ia menjadi lebih bijaksana dari siapapun juga. Sehingga menarik perhatian daripada semua raja-raja dari negara tetangga. Mereka berbondong-bondong mau mendengarkan kehebatan, hikmat atau wisdom daripada Salomo. Kita kemudian juga belajar bahwa sehebat-hebatnya hikmat yang Salomo punya, ada yang hikmatnya lebih besar daripada Salomo, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-42, dikatakan pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Rasul Paulus katakan dalam kitab Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-3. Dikatakan sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di sini ada satu pernyataan yang menarik menurut saya. Karena dituliskan bahwa di dalam dialah, di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat. Mungkin banyak di antara saudara yang masih muda tidak menganggap hikmat itu sebagai harta. Tetapi saudara akan mengerti bahwa hikmat itu sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat berharga. Yang nilainya melebihi emas dan perak. Karena itulah yang dituliskan oleh kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 dikatakan memperoleh hikmat sungguh jauh, dia bilang jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada perak. Ada begitu banyak orang ingin mengejar kekayaan. Tetapi orang yang dewasa, orang yang seasoned, orang yang dewasa tahu bahwa yang lebih penting daripada kekayaan adalah hikmat. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara masih mengejar harta benda, emas, perak atau kekayaan, berarti Anda belum menemukan rahasia kehidupan. Bahwa hikmat sebetulnya jauh melebihi emas dan perak. Yesus sendiri waktu ada, selama dia melayani di dunia ini, dia memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar di Matius pasal yang ke-7. Dia bilang ada orang yang membangun rumah di atas batu dan ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Orang yang membangun rumah di atas batu disebut bijak. Orang yang membangun rumah di atas pasir disebut bodoh. Kira-kira waktu dia menyampaikan perumpamaan ini, dia mau para pendengar termasuk kita semua, dia mau kita hidup seperti orang bodoh atau seperti orang bijaksana? Hah? Dia mau supaya kita menjadi seorang yang bijaksana.
Ada perumpamaan lain yang akan kita baca, yaitu dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Yesus juga yang berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini merupakan adat atau kebiasaan pernikahan di sana. Bagi mempelai pria dan teman-temannya untuk meninggalkan rumah mereka dan kemudian pergi ke rumah mempelai wanita. Tempat upacara pernikahan dilaksanakan dan seringkali dilakukan pada malam hari. Nah, 5 di antaranya gadis-gadis yang harus menjadi mungkin jadi bridesmaid ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya mau mengambil kisah ini, saya tahu ada maksud lain daripada, ada maksud tersendiri maksud saya daripada perumpamaan ini. Tapi saya mau meminjam perumpamaan ini untuk mengajar hari ini tentang leadership dan juga tentang the wisdom of God. Jadi semua yang belajar teologi santai dulu. Santai. Ya, saya cuma mau pinjam perumpamaannya. Ya. Saya seumpamakan gadis-gadis yang membawa pelita saja, tidak membawa minyak, itu ibaratnya tim sepak bola yang tidak mempunyai pemain cadangan. Bisa ngerti ya? Meskipun mungkin mereka tim yang hebat, pemain-pemainnya hebat, tetapi kalau mereka tidak mempunyai pemain cadangan, tidak punya reserve player, maka tim itu tidak punya masa depan. Bayangkan semua pemain harus terus main di setiap pertandingan, tidak boleh absen. Karena tidak ada yang menggantikan mereka. Bisa saja mereka masih hebat karena para pemainnya masih muda. Mungkin juga mereka tim yang sulit dikalahkan, jadi masih belum perlu pengganti. Tetapi saudara, yang namanya cedera itu tidak bisa dischedule-kan. Gak ada pemain yang kemudian bilang, ah hari ini saya mau cedera ah gitu. Gak ada. Cedera itu datang tiba-tiba dan di luar kontrol mereka. Di luar kendali mereka. Betul apa tidak? Iya. Berkali-kali kita lihat kalau meskipun mereka kelihatannya fit, tapi pada saat mereka loncat terus turunnya salah, bisa cedera. Pada saat mereka lonjorkan kakinya, bisa cedera dan lain sebagainya. Tetapi bukan sesuatu yang mereka rencanakan. Nah, kalau itu terjadi, salah satu dari pemain mereka cedera atau burn out atau having a bad day dan perlu untuk kemudian dibawa keluar, maka kalau tidak ada pemain pengganti yang siap sedia, maka tim tersebut kekurangan pemain dan besar kemungkinan dia akan kalah atau potensi dia kalah akan menjadi besar. Bisa mengerti yang saya maksud? Ya. Sebetulnya banyak orang tidak appreciate pemain cadangan.
Tetapi menurut saya pemain cadangan itu berat jadi pemain cadangan. Karena pemain cadangan harus ikut semua program latihan yang dilakukan oleh semua pemain inti. Dia harus ikut semua kegiatan latihan. Dan mereka pun harus ikut pada saat briefing sebelum pertandingan. Untuk menganalisa musuh seperti apa. Mereka pun harus ikut. Yang menjadi berat buat pemain cadangan adalah meskipun mereka ikut latihan, mereka kemudian ikut analisa sebelum pertandingan, tetapi pada saat pertandingan dimulai, mereka harus duduk di bangku cadangan dan tidak bisa ikut main. Itu berat, saudara. Karena latihannya ikut, semua program dia ikutin, briefing semua ikut, tetapi giliran main mereka harus duduk untuk menikmati pertandingan. Makanya banyak orang yang gak tahan duduk di bangku cadangan karena memang diperlukan jiwa besar. Diperlukan pengertian yang lebih. Kenapa dia tidak main dan harus duduk? Tetapi dia gak bisa duduk kemudian sambil seenaknya sendiri, sibuk sendiri dan lain sebagainya. Dia duduk sambil harus memperhatikan pertandingan. Sebab dia bisa dipanggil kapan saja untuk segera masuk menggantikan temannya yang sedang cedera. Dan sangat menarik kalau saudara perhatikan, pada saat pemain inti ditarik keluar, digantikan oleh pemain cadangan, dari sikapnya kita bisa melihat karakter pemain tersebut seperti apa. Ada pemain inti yang dipanggil keluar marah sama pelatihnya. Karena dia merasa bahwa tidak seharusnya dia digantikan. Keluar ngomel-ngomel, gak mau salaman sama pelatihnya. Pelatihnya kasih tangan, dia diam aja. Kemudian dia sampai di bangku cadangan, dia tendang bangku, dia tendang botol minuman. Dia gak mau salam sama siapa-siapa. Tetapi ada juga pemain yang digantikan oleh pemain cadangan, yang kemudian kasih salam sama pelatihnya, bilang terima kasih. Kemudian dia high five sama semua pemain cadangan yang lain. Kemudian duduk dengan manis. Ada juga pemain cadangan, pemain yang ditarik keluar. Nah, sebelum dia keluar lapangan, dia hampiri pemain cadangan yang mau masuk menggantikan dia dan dia kasih pelukan. Dan kemudian dia kasih words of encouragement, dukungan. Kemudian salam sama pelatih dan lain sebagainya. Semuanya ini disaksikan oleh para penonton. Dan penonton bisa dengan jelas melihat karakter mereka seperti apa. Saya tahu saudara gak datang ke sini untuk dengarkan tentang sepak bola. Tetapi saya ngomong semuanya ini untuk memberi kan dasar buat saudara atas apa yang terjadi di JPCC. Di tahun 2012 saya melemparkan suatu gagasan yang cukup signifikan membawa perubahan dalam sistem operasional di JPCC karena saya meminta pada saat itu, saya masih ingat jelas sampai hari ini situasinya. Atau bagaimana saya mengutarakannya. Saya bilang bahwa saya minta bahwa semua lini, semua departemen di JPCC harus bisa digantikan atau mempunyai lapisan yang kedua, second layer, dan siapa saja harus bisa digantikan dengan kualitas pelayanan yang tidak jauh berbeda
Dengan kata lain, kita semua, apalagi yang menduduki tempat-tempat penting, harus bisa digantikan oleh yang lain. Saya masih ingat pada saat itu Sydney Mohede kemudian bilang, "Oh, kalau gitu, oke deh. Saya enggak akan banyak ambil waktu lagi mimpin pujian. Biar saya ambil waktu untuk bisa coaching yang lain, yang lebih muda untuk kemudian bisa memimpin pujian." Itu sebabnya mengapa saudara, banyak di antara saudara enggak pernah lihat dia memimpin pujian di gereja. Dan oleh karena itu ada begitu banyak yang muda, yang lain, yang muncul menggantikan. Cadangan kepemimpinan, cadangan volunteer, dan juga cadangan keuangan. Bukan cuma satu level ke bawah, tapi sampai dua atau tiga level ke bawah kita kerjakan sejak waktu itu. Di semua lini, tanpa saudara mungkin sadar. Dan ini dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh. Setiap pemimpin mulai belajar untuk melatih yang lebih muda. Setiap pemimpin belajar untuk mengajar yang lebih muda. Ambil waktu untuk melatih mereka. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan volunteers baru. Itu sebabnya kita membuka internship di semua bidang pelayanan. Membuka kesempatan untuk orang melayani. Bahkan sekarang di kantor kami pun ada anak-anak intern dan kebanyakan mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, yang lebih senior harus belajar untuk let go, harus belajar untuk melepaskan posisinya. Memberikan kesempatan buat yang lain, buat yang lebih muda untuk kemudian ambil alih. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka next gen atau generasi berikutnya sulit untuk muncul. Dalam kehidupan bergereja, semua proses ini harus berjalan dengan baik. Maka yang mau digantikan maupun yang menggantikan, serta semua jemaat haruslah berbesar hati untuk mengikuti prosesnya. Karena kalau ini dilakukan dengan terencana dan konsisten, maka hasilnya pun bisa dirasakan oleh jemaat dan masa depan gereja menjadi lebih cerah. Memang membangun lapisan berikutnya perlu investasi. Dan yang namanya investasi mengandung resiko. Ada biaya ekstra yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan. Ada resiko yang harus diambil. Karena kita perlu kasih ruang buat mereka-mereka yang baru belajar melayani ini untuk berbuat kesalahan. Itu sebabnya saudara masih sering lihat kesalahan satu dua hal dalam pelayanan kita. Karena apa? Karena kita terus membina yang lebih muda, membiarkan mereka untuk ambil alih. Dan mereka tidak bisa langsung mengerjakan sesuai dengan apa yang biasa dikerjakan oleh mereka yang sudah lama melayani. Memang repot, harus sabar. Mau kerja keras untuk suatu hasil yang tidak langsung bisa kelihatan. Bisa jadi ada keributan, ada yang ngomel-ngomel. Mungkin ada juga yang kemudian ngancam ingin meninggalkan gereja. But it's okay, itu semua gak masalah. It's a part of the game. Sih, ada beda besar kalau saudara datang ke restoran sebagai penikmat, sebagai pengunjung. Saudara mungkin datang ke restoran, saudara terpesona dengan pelayanan restoran, dengan ruangannya, dengan gaya pelayanannya melayani, dengan kecepatan mereka melayani saudara, dengan enaknya makanan yang mereka berikan. Saudara semua terpesona dengan pelayanan servisnya yang luar biasa. Tetapi saudara akan segera mendapatkan
pemikiran yang berbeda kalau saudara mulai bekerja di restoran tersebut. Karena kalau saudara bekerja, saudara mulai masuk dari belakang, saudara masuk dari dapur, saudara gak masuk dari pintu yang biasanya saudara masuki. Dan bisa jadi saudara syok, ternyata restoran yang begitu luar biasa nikmatnya, begitu bagusnya pelayanannya, dapurnya ternyata ribut banget. Teriak-teriak, ayo cepetan ini pesanan meja ini belum selesai. Ayo cepet ini ditunggu ini dari tadi belum selesai. Ini tolong ini dessertnya mana nih dan lain sebagainya. Satu teriak ini, yang satu teriak ini. Wah orang seliweran dan lain sebagainya. Mungkin ada barang yang jatuh dan lain sebagainya. Pelayan-pelayan ini bekerja dengan luar biasa. Tapi begitu dia keluar dari dapur, mukanya langsung berubah. Langsung sikapnya berubah. Karena mereka tahu bahwa mereka harus melayani pengunjung. Tapi begitu mereka masuk dapur lagi, mereka kemudian. Sih, ada banyak orang salah mengerti. Nah, saat mereka masuk ke gereja sebagai penikmat, sebagai pengunjung. Terus kemudian mereka memutuskan untuk, aku mau pelayanan deh. Nah, itu artinya saudara mulai masuk dapur. Banyak yang syok. Kejang-kejang. Stres. Ternyata kok dalamnya begini. Katanya anak Tuhan. Katanya kasih. Kok teriak-teriakan dan lain sebagainya. Sih, karena kita gak mengerti. Karena kita gak mengerti. Saudara, kalau yang di dapur semua sikapnya sama dengan yang di luar, gak ada pekerjaan yang bisa selesai dilakukan. Gak ada yang mau datang ke restoran tersebut. Betul apa tidak? Yeah, let's be honest. Bukan berarti bahwa selalu terjadi perang di dapur, gak juga. Cuman saya mau kasih tahu bahwa sebagai penikmat dan sebagai pekerja is totally two different things. Dua hal yang sangat berbeda. Ekspektasi kita pun harus segera berbeda. Itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa bisa membedakan di mana dia sedang berada. Dan tidak cepat kemudian stres bikin rumor kesana kemari. Karena sebetulnya dia yang gak tahu posisinya ada di mana. Semua yang ada di dapur bilang, amin. Bayangkan, 5 gadis yang disebut bijak itu harus membawa pelita. Dan dibuli-buli mereka, mereka harus bawa minyak. Bisa jadi mereka diledek sama yang gak bawa minyak. Ngapain repot-repot bawa minyak? Ngapain berat-berat bawa minyak? Iya kan? Ngapain beli ekstra minyak, buang-buang uang dan lain sebagainya. Tetapi waktulah yang kemudian akan menentukan apakah tindakan mereka itu bodoh atau tindakan mereka bijaksana. Waktu yang akan menentukan. Sama juga dengan perumpamaan tentang 2 macam dasar. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Coba saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin melanda, maka apa yang dilakukan oleh orang yang mendirikan rumah di atas batu itu berlebihan. Betul? Berlebihan. Jauh lebih mahal, jauh lebih lama prosesnya, buang-buang waktu. Tetapi, tahukah saudara bahwa waktu yang membuktikan apakah yang dilakukannya itu bijaksana atau bijak. Bijaksana atau bodoh.
Nah, kalau saudara mau tahu tentang hikmat Tuhan, ini yang saudara perlu tahu tentang hikmat Tuhan. God's wisdom teaches us to prepare for tomorrow. Hikmat Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri bagi hari esok. Ingat, 5 wanita ini baru bisa dibilang bijaksana, dan 5 wanita yang lain baru dibilang bodoh pada saat pengantin yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Sebelumnya mereka cuma disebut 10 gadis. Bisa jadi kalau pengantinnya tepat datangnya, bisa jadi yang bijaksana kelihatan bodoh, yang bodoh kelihatan bijaksana. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam hidup ini saudara gak bisa selalu kontrol hidup ini. Betul? Saudara gak selalu bisa kendalikan hidup ini. Seringkali kita lupa, seringkali kita berpikir bahwa kita yang kendalikan hidup kita. Ada orang banyak di antara saudara sadar bahwa seringkali dalam kenyataannya apa yang terjadi di luar kendali saudara. Pada saat itu terjadi, banyak orang kemudian gak siap. Padahal saudara, pikir saudara udah siap. Tetapi kemudian datanglah hal-hal yang di luar kendali. Hal-hal yang tidak terduga. Nah, pada saat itu banyak orang yang kemudian hancur hidupnya. Kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada banjir, kalau tidak ada angin yang melanda, maka rumah yang didirikan di atas pasir juga aman-aman saja. Tetapi kita gak bisa berasumsi bahwa kita yang pegang kendali kehidupan ini. The future belongs to those who prepare themselves. Masa depan itu punyanya orang-orang yang mempersiapkan diri mereka sendiri. Dan tahukah saudara, bahwa kalau mau punya masa depan yang cerah, saudara harus berani untuk tampil beda. Karena terkadang apa yang saudara lakukan itu out of place, tidak cocok, berlebihan seolah-olah. Tetapi saudara tahu bahwa saudara gak melakukannya untuk masa sekarang saja, saudara melakukannya untuk masa yang akan datang. Sama seperti ini, saya beberapa kali diundang untuk menghadiri atau memberkati pernikahan di Bali. Terus dress code-nya kayak gini. Dan biasanya chapel-nya, tempat pernikahannya, pemberkatannya biasanya di pinggir pantai. Kita nginep di hotel. Nah, keluar kamar dalam pakaian seperti ini. Jalan ke chapel yang lumayan jauh, bisa 100-200 meter, melewati kolam renang. Di kolam renang banyak orang ngeliatin kita. Betul ya? Karena mereka semua pakai celana berenang, mereka pakai baju, ngerti gak? Sunbathing, mereka panas-panasan dan lain sebagainya, main air, yaitu gak ada yang pakai sepatu dan lain sebagainya. Kita kelihatan out of place, kita kelihatan salah nih kita. Iya kan gitu? Tetapi kita tahu bahwa kita tidak berpakaian untuk itu. Kita berpakaian untuk masa depan. Ada di sono. Jadi kita mesti jalan dengan percaya diri. Karena memang bukan untuk mereka kita berpakaian. Nah, kita begitu kita sampai di chapel, baru kita merasa normal. Karena apa? Karena yang lain modelnya kayak kita. Pakai baju yang sama. Itulah artinya orang yang punya God's wisdom. Mereka mempersiapkan yang tidak terduga. Ada banyak gereja. Pikir dia yang kontrol dunia ini. Tapi begitu satu keadaan tidak terduga terjadi,
maka semuanya kelabakan. Terbukti pada saat pandemi, tidak ada yang menduga itu akan terjadi. Ada berapa banyak yang kemudian berantakan, rusak kehebatannya, bahkan tutup. Ada berapa banyak perusahaan yang tidak punya margin, yang tidak punya space, tidak punya cadangan sama sekali. Saya kasih contoh, ada banyak orang, anak-anak muda yang komplain, susah banget saya mau menikah di JPCC. Yang pernah komplain bilang, amin. Gak ada yang berani. Susah banget sih mau nikah aja dibikin repot, kayaknya bikin susah. Harus jadi anggota DET dulu, harus ikut kelas lah. Kemudian dikasih fasilitator yang nanya terus sama kita. Kayaknya kepo banget gitu. Abis itu masih perlu interview lagi sama pastor yang menikahkan. Saya mau kasih tahu, waktulah yang akan membuktikan apakah apa yang kita lakukan itu bijak atau bodoh. Ngapain masih muda belajar soal keuangan, belajar soal investasi, kerjaan aja belum punya. Ngapain belajar tentang pernikahan, pacar aja belum punya. Ngapain punya kebiasaan untuk hidup sehat, untuk hidup healthy, jasmani dan rohani. Nikmati aja hidup ini. We only live once. Ngapain sih ikut Bible study, melayani orang lain. Ntar aja kalau kita udah tua. Kita lebih punya banyak waktu. See, you assume, saudara. Berasumsi bahwa saudara kontrol semuanya di tangan saudara. Ngapain sih harus ikut date, kelompok sel, gak usah terlalu rohani lah. Itu buat mereka-mereka yang bermasalah memang hidupnya. Mereka mesti ikut memang. Gue sih biasa aja. Masih enggak. Gak usah gitu-gitu rohani lah. Jadi orang biasa-biasa aja. Ngapain sih step aside? Gak mau lagi jadi kepala sidang. Masih muda kan? Ngapain step aside? Sih, saya mau kasih tahu. Because we dress not for now, but we dress for the future. So kita berpakaian untuk waktu yang akan datang. Bukan cuma sekarang. Sebab kita tidak mau jadi orang yang kemudian pada saat yang tidak terduga itu terjadi. Kemudian bilang gini, if I only knew this before. Seandainya saya tahu sebelumnya. Ada berapa banyak orang yang kemudian menyesali. If I only knew this before. I should have done that. Aku seharusnya ngomong itu. Sama seperti gadis yang tidak bawa buli-buli. Minyak maksud saya. Mereka mungkin sambil beli minyak sambil ngomel satu sama lain. Bilang, aduh tahu gitu aku tadi bawa minyak. Aduh tahu gitu aku tadi beli dulu. Tadi padahal kita lewat tukang minyak. Kenapa gak beli? Tahukah saudara yang menjadikan semuanya ini susah adalah jumlah mereka sama. 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Coba bayangkan kalau cuma satu yang tidak bawa minyak. Yang 9 lain bawa minyak. Ceritanya beda. Pada saat yang satu gak bawa minyak, ketemu 9 yang gak bawa minyak, mereka akan, dia akan tahu, gue salah nih. Tunggu deh, gue beli minyak dulu ya sebentar ya. Tunggu ya. Tetapi karena dia punya teman yang juga gak bawa minyak, dan jumlahnya sama, 5 dan 5, dia merasa dia aman. Itu sebabnya saya kasih tahu, dengan siapa saudara bergaul menentukan karena ada banyak orang yang gak berani tampil beda karena dia pikir gue ada teman kok, artinya kalau gue jatuh gue gak jatuh sendirian, kalau gue hancur gue gak hancur sendirian,
Kalau gue cerai, temen gue juga cerai kok. Sahabat gue juga cerai. Gue gak sendirian, kita bisa bikin grup arisan. Tetapi alasan Tuhan memberikan perumpamaan ini kepada kita adalah supaya kita hidup bijaksana. Karena dengan hidup mempersiapkan diri, kita tahu bahwa we don't control the future. Kita gak kendalikan masa depan. Tapi kita siap dengan semua konsekuensi yang ada. The future belongs to those who prepare themselves. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara punya margin dalam hidup ini? Apakah saudara punya margin? Apakah saudara punya cadangan? Ada orang-orang yang hidupnya gak ada cadangan sama sekali. Begitu ada hal tak terduga terjadi. Langsung hutang. Luar biasa. Ada orang pernikahannya gak punya margin sama sekali. Gak punya pengampunan ekstra. Begitu satu kali berantem, bubar langsung. Gak punya margin, gak punya extra. Hari ini, as we close this series, kepada saudara diperhadapkan. Saudara mau hidup seperti orang bijaksana, atau saudara mau hidup seperti orang yang bodoh? The choice is yours to make. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pengajaran firman Tuhan di JPCC. Bila saudara merasa terpanggil untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, kami mau undang saudara untuk menghampiri Tuhan secara pribadi dimanapun saudara berada dan tirukan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penebusanmu di kayu salib. Aku mengakui dosaku, aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Ampuni aku. Terima kasih Tuhan, sekarang aku jadi milikmu. Mulai sekarang engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Ubahkan aku semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Selamat untuk saudara yang baru saja memulai hidup baru di dalam Kristus. Buat saudara yang belum berjemaat di gereja manapun, kami mengundang saudara untuk bergabung di ibadah onsite kami dan juga menjadi bagian dari komunitas sel yang kami sebut dengan DATE, sehingga saudara dapat terus dikuatkan dan bertumbuh dalam iman bersama orang-orang percaya lainnya. Bila saudara ingin bertanya atau memerlukan pelayanan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati saudara selalu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.